baik lagi bersama gue Mahil kan cuy. Jadi malam ini kita pengen NR nih, naik si Beat dan yang lainnya nih pada buset dah, pada pario semua ini bang, bujuk. Oh lihat baik nih, pario kaget yang cepet 10 nih doang nih sukupi. Oh kan sisanya juga motor-motor goib semua ini. By the way, sorry ya guys ya, kalau misalnya lampunya gua masih pakai lampu kandang ayam, apa speedometer gua masih mati ini, wah lucu nih, mesin baru kelar kemarin dan wah udah pol buat ini mah, wah kan ini motornya pada pego-pego semua, sampai 50 kita doang ini, ya elah Beat karpu, set moga BK gak ditinggalin ya kan. GSX segala ada set the water coin semua ini bang, kita doang ini. Jadi kita spek kecil numpang ikut aja yang apa? Soalnya yang lain speknya pada bujuk, pada geri-geri wader. Si Beat juga enak banget sih nih di bawah NR gini malam-malam. Hai, berengker-engker. Tali gas siapa? Gua. Oh, lu.
buat ya duit karbu. Udah bener. Suaranya gacor, tarikannya juga enak, ya kan? Paling di next nih biar lebih enak lagi nih, kita pengen pakein bilet kali ya. Sama speedometer nih kita nyalain. Soalnya gua nggak tahu nih speednya berapa ya kan. Enak banget, cok. Apanya? Gir nanas. Baik, jadi tadi ada sedikit kendala cuy di area CVT gua, pinionnya. Lepas sih, makanya tadi kita ngebenerin dulu dan gokil, seru banget malam ini kita riding pakai beat kabur ini. Parah emang. Jadi tadi bocah tuh pada misah ya kan. Si Gilang tuh ngajakin buat ke daerah Sudirman lagi cuy. Ternyata sebagian bocah tuh pada balik. Makanya yaudah, karena berhubung udah mau pagi juga, kita samperin lagi ini bocah gitu. Nah jadi tadi sempat ada trouble dikit cuy, dan bener aja tuh tadi gigi nanasnya kena. Untung tadi ada bocah yang bawa kunci-kunci lengkap cuy, jadinya minjem dan
Ini sekarang nggak pakai pinion. Terus habis itu tadi fan beltnya juga udah agak ini dikit sih, udah agak selip berbalik gitu cuy. Makanya nih gue nggak terlalu berani speeding. Zeng gitu, limit. Putus apa, fan belah? Kenapa, Pak? Nah, jadi lagi enak-enak narik ya kan, tuh tiba-tiba zeng. Kayak netral gitu cok, makanya nih gue langsung minggir ya kan. Untung aja nih pas banget teman-teman gue tuh masih ada di belakang, jadinya teman-teman gue juga sekalian minggir dan ngecek-ngecek nih. Dan hal yang pertama gue cobain di sini mau gue selak ya kan, soalnya kan tadi udah dilepas tuh gear nanasnya, jadinya udah nggak bisa di starter. Alhasil yang lainnya tuh harus diselak nih. Beberapa kali gue coba selak, cuma kosong cuy, kayak gak ada, gak berat gitulah, kayak di selak juga kosong. Nah feeling gue nih dari area kiriannya nih cuy, soalnya kan tadi tuh pas dibongkar di sebelumnya itu emang gear nanasnya tuh kena, makanya gak dipasang. Nih feeling gue sih dari kiriannya lagi nih yang lepas. Nah teman gue juga ngecek tuh ya kan, nah kayaknya benar sih emang dari area kiriannya. Mana gue selak juga agak sedikit susah nih gara-gara ini nih gak ada standar duanya, belum gue pasangin ya kan, makanya bolak-balik gue selak sambil dipegangin, cuma tetap masih kosong ya kan. Dari kiriannya nih pasti dari area fan belt atau ya pokoknya dari area CVT lah gitu, soalnya tadi tuh udah dibongkar dan emang udah agak kena fan beltnya. Yaudah, alhasil kita stut dulu nih motor, pas banget teman gue ada di depan dan ketemu Elai 24 jam. Alhasil pas dibuka, dar, bener kan tuh fan beltnya putus cuy, gokil kan. Alhasil di Elai itu ada ya kan fan belt buat bit karbu dan kita pasang, terus aman deh cuy. Jadi tadi ada problem lagi ya, itu fan belt gue putus cok, parah emang. Tapi tadi nemu Elai dan udah berhasil. Putus lagi. Berarti poli lu berubah salah. Iya. Berapa duit tadi? Hah? Berapa duit tadi? Ayo, itu cepet 80 mau pasang. Anjir.